Depo Barometer. Warga Mesuji minta Bupati segera perbaiki jalan yang rusak parah. Ya, buat pemerintah daerah setempat nih, mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi jalannya. Jalannya supaya ekonominya lebih aktif lagi. Kalau jadi kan dilihat tuh prospek kedepannya sangat bagus ya, karena di sini tanah subur, terus hasil buminya lumayan. Kalau seandainya hasil bumi bisa keluar terus di fasilitasi dengan jalan raya yang baik, terutama jalan raya yang Oh ya, maaf Pak, dengan Bapak siapa nih? Saya dengan Adi. Dari? Dari Tangerang. Tangerang. Kami sedang mudik. Sedang mudik. KTM. Juga disampaikan Pak Nasrudin, warga Desa Tirtalaga. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siap? Pak Nazarudin. Dari desa mana Pak? SP9. Ini mau kemana ini Pak? Mau cari obat untuk? Oh, untuk nyemprot. Jalannya parah ini Pak ya? Enggak cuma parah, sangat parah. Sangat parah. Jadi apa ini Pak, harapannya Pak? Ya, harapan kita itu yang penting, yang diutamakan itu harus jalannya. Karena orang mayoritas dari sini kan orang tani semua. Jadi untuk mengeluarkan hasil, keluar masuknya itu kan enggak sulit gitulah. Jadi harapan orang tani yang penting fasilitas jalan lah yang diutamakan harusnya. Bupati, saya minta tolong pikirkanlah jalan-jalan yang jurusan SP9 sampai 13 ini nggak cuma parah Pak, untuk lewat motor aja sulit sekali. Tolong dipikirkan. Pernah jatuh di sini Pak? Alah, nggak cuma pernah, sering. Oh ya, ya terima kasih dengan Pak siapa tadi Pak? Nasrudin. Ya makasih Pak Nasrudin. Ya. Jalannya susah. Tiap hari ini agak mending dibenerin sedikit. Kemarin dalam-dalam susah dilewatin. Mesti jatuh. Jatuh. Tolong Pak Bupati dibenerin jalan Mesuji. KTM SP9. Oh ya. Ibu siapa Ibu? Ruas jalan ini memang harus segera diperbaiki. Apalagi di sini berdiri SMK Negeri 1 Mesuji Timur. Barometer Channel Mesuji melaporkan.